teman-teman, kita mau menuju ke sebuah perkampungan tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Kita mau coba ngerasa suasana alam yang ada di sana. Tidak kelihatan jalan. Tidak kelihatan. Oke, ini kita udah nyampe di kampung yang tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Ini kira-kira semacam ini. Beruntung di sini kalau kabutnya saya perhatikan kurang begitu tebal, tidak semacam yang tadi waktu di bawah. Nah, kita mau masuk ke perkampungannya. Kita nyampe, baru nyampe, terus turun hujan. Jadi cuaca, suasananya makin tambah dingin di sini kalau udah mulai hujan kayak gini. Oke, ini kita udah sampai di desa tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Kira-kira semacam ini penampakannya. Waktu itu kita udah sampai sini juga, bahkan cenderung berkabut. Ini ada tulisannya di sini, Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa tertinggi di Pulau Jawa. Kira-kira semacam ini. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Kebetulan tadi nyampe sini udah langsung turun hujan. Nah, ini udah mulai reda. Kita coba lanjut jalan. Ternyata ini masih jam 10. 10.51, mendekati jam 11. Kita bisa lihat pakaian yang dipakai warga sini, gunung. Kita coba mampir dulu. Mbak, ini menuju arah Sekunir? Iya, benar. Kalau ini masih Sembungan? Sembungan. Sembungan yang biasa orang nyebutnya sebagai desa tertinggi gitu ya? Desa tertinggi di Pulau Jawa. Ibu-ibu warga sini juga ya, Bu? Iya. Lagi libur kerja atau? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh, iya. Oh, curhat. Udah cuti. Apa biasa kerjaannya, Bu? Petani. Jadi setelah tanggal 25 ke atas sudah enggak ada kegiatan petani lagi. Lebaran masih. Kalau puasa masih lancar ya. Terus. Alhamdulillah. Badan perempuannya kayak kudu. Jadi gini ya, Bu ya, kalau jam-jam segini ini termasuknya jam 11 siang ya. Tapi terasa sekali ya dinginnya ya, Bu. Dingin. Hangat. Nanti kalau udah malam lagi. Oh, malam lebih ya? Lebih. 20 derajat Celcius. 20 derajat. Iya kan? 20 atau di bawahnya lagi? Di bawah. Di bawah 20. Oh. 15-an mungkin lah ya.
Kira-kira. Kira-kira sekitar 15-an ada ya. Jadi kalau sini sebagian besar warganya nanamnya kayak sejenis apa namanya? Kentang. Terus sayur-sayuran. Yang utamakan kentang. Kalau lain-lain ada sayur, ada sampingan. Apa kan cuma sampingan. Sampingan. Kalau kentang kilonya sampai berapa, Bu? Ya, kalau sekarang ada 12.000. Tinggi ya? Itu itu rendah, harga segitu itu rendah? Iya, sedenganlah, sedengan. Kalau yang lumayan tinggi berapa biasa? 15. Itu dari petani 15.000 sekilo. Oh, rata-rata segitu ya? Ya enggak. Rata-rata 10.000 rata-rata. Naik turun. Iya. Maksudnya kalau harga yang mahal yang 15.000 itu udah termasuk mahal itu. Ya paling tinggi. 5.000 pernah? Enggak. Alhamdulillah. Kalau 5.000 bangkrut kita ya. Bangkrut. Yang kecil-kecil. Iya. Oke. Kalau kita perhatikan memang untuk warga sekitaran sini. Dari mana ya, Mas? Saya dari bawah, dari Sukorejo Kendal. Hah? Kendal. Kendal. Pakaiannya itu banyak kan pakaian tebal semua ya, Bu ya. Tebal, ya. Muslim, yang kelihatan. Pakaian gunung istilahnya ya. Pakaian gunung. Harus dipakai. Enggak pakai sempakannya seperti pakai kerudung. Matur nuwun nggih. Makasih banyak ya, Bu ya. Saya coba jalan lagi ke arah sana. Oke, monggo. Nih kira-kira semacam ini suasananya di atas apa di ketinggian perkampungan Sembungan, Desa Sembungan ya maksudnya, Desa Sembungan masuk Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi di sini juga banyak sekali homestay. Yang bisa dipakai ketika kita datang untuk melihat ini apa namanya sunrise atau golden rise gitu di masjidnya. Dan mereka mungkin bisa dikatakan sebagai persiapan lebaran ya, karena ini sudah mendekati H-5 menuju lebaran, jadi banyak yang beraktivitas bersih-bersih rumah gitu. Ini banyak sekali homestay di sini. Oke. Kita mau coba lihat ke sebelah sini, di bawah sini ada kayak semacam danau. Ini danau kah, Dek? Mbak, danau? Hah? Danau atau apa ini? Danau. Ya. Bukan danau buatan, memang asli? Asli. Oh, asli. Iya. Ini ada danaunya di sini. Namanya danau apa, Mbak? Danau Cebong. Danau Cebong. Ya. Oh, bagian dari tempat wisata juga ini? Iya. Oh, Danau Cebong ini. Tadi di sebelah sana ada Danau Menjer ya? Iya. Itu telaga ya? Yang di sana telaga Menjer. Ini juga telaga. Oh, ini telaga. Ya, telaga. Oke. Okay. Telaga Cebong atau Danau Cebong. Nih. Nah, di sisi dari danau ini kita bisa lihat banyak sekali tempat-tempat homestay yang keren-keren gitu kalau bisa kita lihat ya. Coba kita dekatkan. Kayak gitu. Homestay. Oh, dereng anu persiapan bodoh dereng. Mbak nanya dikit ya. Apa jenis kalau yang di sebelah sana yang kayak gitu tuh itu termasuk bagian yang dibuat untuk nginep ke apa itu? Iya, kabin. Hah? Kabin. Iya. Kabin sama glamping namanya. Glamping. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau make per jam per malam. Iya. Kok kayak penginapan gitu iya, ya kayak gini homestay. Nah, itu biasanya sampai berapaan tuh yang kayak gitu? Kalau yang glamping itu kalau
kalau hari-hari biasa itu biasanya 1.100.000. Kalau hari lebaran apa gitu 1.500.000. Oh, 1.500.000. Satu rumah kayak gitu. Ya, satu glamping. Satu glamping. Ya. Jadi ada berapa kamar? Ada yang 2 kasur, ada yang 3 kasur. Oh, begitu. Ya. Termasuk mahal ya? Iya. Memang kalau gitu. Camping lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Dia dapatkan pemandangan bagus ya. Di depannya langsung apa namanya ini? Telaga. Iya. Telaga Cebong. Ya. Iya. Telaga Cebong. Nah, kalau yang kayak gini paling di harga berapa ini? Nah, kalau yang ini mesti cahaya termasuk itu yang terbagus ya. Oh, punya mbaknya nih? Bukan. Oh. Ini ada yang pertama tergantung ada yang double bed. Fasilitas. Iya. Fasilitasnya. Harga mulai dari 250 ke atas. Oh begitu. Ya. Oh ini yang terbagus. Ya. Tapi ada mungkin yang di bawah itu ya. Ada. Yang 150-an ya, begitu ya. Ada. Oh. Oh untuk tempat yang ada di sini ini bisa dikatakan yang terbagus ini yang homestay ini. Dulunya ini tapi sekarang ada after homestay yang di sebelah sana itu. Oh begitu. Ya, view-nya lebih bagus. Gitu. View-nya lebih bagus. Ya. Jadi yang ini saya lewati termasuknya jalur jalan utama Mbak ya? Iya. Jalan utama kalau misalkan mau masuk-masuk rumah ini lewati gang-gang kayak gini. Iya. Ini kantor desa? Kantor desa. Desa Sembungan. Iya. Kecamatannya apa Mbak? Kejajar. Kabupatennya? Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Makasih Mbak ya, iya. Saya mau lihat dulu Mbak. Nah ini kita kalau mau masuk, ini ada jalan. Jadi rumah-rumahnya ya kayak gini. Berdekatan, dempetan gitu ya, iya. Rata-rata dempetan di sini. Dempetan kayak di Jakarta. Jakarta, rapat gitu di sini, iya. Rumah-rumahnya rapat sekali. Nah, jalannya kurang lebih semacam ini. Ini yang kita lewat di sebelah sini adalah jalan utamanya. Oke, matur nuwun, Mbak. Oke, jadi sekali lagi ini saya beruntung sampai sini lagi. Dan di sini lumayan cerah meskipun tadi perjalanan dari mana namanya? Arah bawah, kita melewati jalur ke pasar Kejajar ke sini itu bukan melewati Dieng-nya. Itu cuacanya kurang mendukung, tebal sekali apa namanya? Kabutnya, tapi sekarang ini udah mulai nyaman di sini udah kelihatan cerah. Nih. Oke, kita coba masuk ke dalam ke apa gang-gang, ke rumah-rumah warga yang ada di dalam sambil lihat suasananya. Oke, kita masuk di sini coba. Wah. Tak lihat dulu, Mbak. Ini ngalis kedap, ya? Oh, ini ki, apa? Kentang. Bahan baku manggis yang asli didamel, apa? Pipit. Oh, dijual. Oh, sayur. Tapi biasanya gede-gede, ngoten. Oh, to wisata. Oh, nje. Kulo ngertos. Sing biasanya didamel makanan, apa? Ngoten itu, ya? Lengge go cup niko. Oh, beton ini ki. Semur. Iya. Nek sing di sate teng napa namine? Pasar peken niku kan ageng-ageng ngoten nggih. Oh, wonten. Tapi niko kan ceritane mboten detos kenang angin. Heeh, terus panenane kados niko alit. Oh. Jenenge mboten kenang angin pas rezeki ini lah sing super-super ngoten. Heeh. Niko tingali mau niko. Nggih, cobi kula tak ningali ya. Dah. Bisa nih Honda nih lewat ini, Bu tak ngali Bu. Kita mau coba lihat masuk ke rumah warga di sini pas kebetulan lagi panen apa namanya kentang. Jadi memang hari-hari mereka pendapatannya kentang ya Bu ya? Iya kentang. Kentang, nah, ini wah yang ini besar-besar sekali ini. Nih sampai segini. Dek ini yang super atau apa ini yang bukan, biasa? Ini yang A. Oh yang A. Kan AL. Oh. Abisenan gitu. Oh abisenan. Oh yang ini yang A. Ini yang A. Yang kecil lagi yang segini ini yang B. Yang kecil lagi yang C. Berarti mangke anu dipilih lagi Bu? Atau ini udah kayak gini berarti, udah? Apa kalau dijual di pasaran sih dijadikan 3. Oh dijadikan 3. Berarti ini nanti dipilih lagi. Oh ABC. Tadi disebutnya kurang bagus ya hari ini. Hari ini kurang bagus. Kenapa? Angin maksudnya iya, gimana Bu? Angin. Kan ribut. Kan apa itu? Sedang tumbuh. Tahu-tahu kena angin. Angin. Kan, oh, jadi pertumbuhannya jelek. Iya. Ya, oh gitu. Oke. Okay. Ini kalau jualan sih itu segituan. Oh, kan. Gitu. Ini kalau yang bagus, yang kualitasnya A, kurang lebih semacam ini. Nah.
Tapi yang kayak gini, ini tetap dijual. Ini biasanya tempat wisata itu mereka dijadikan makanan yang dimasukkan ke cup gitu ya Bu ya, ya. Yang dijual mungkin 10.000 apa namanya semur ke apa itu. Jadi rata-rata untuk warga Sembungan atau ini bisa dikatakan sebagai salah satu desa tertinggi yang ada di Jawa Tengah ya Bu ya, ya. Itu mereka pendapatannya dari hasil nanam ini, nanam apa? Kentang. Meskipun mayoritas kentang. Meskipun ada juga sambilan yang lain, sayur-sayuran gitu ya Bu ya, ya. Tapi utamanya ini kentang. Karika juga ada. Ini kita kembalikan lagi. Apa lagi Bu? Cabe. Cabe ya. Oh iya. Nah ini. Kembalikan. Ini yang nanti dijadikan kayak macam makanan olahan gitu yang kayak gini, yang nanti bisa dijual lagi dimasukkan ke dalam cup kayak gitu. Kalau yang ini bisa berapa sekilonya Bu? 5.000. Oh 5.000 yang kayak gini, karena ini yang kecil ya, yang kecil. Ini nggak masuk ke pasaran? Oh masuk juga? Hari raya. Oh di wisata, ya. Nggak maksudnya ini dijual ke pasar juga nggak? Iya ke pasar. Oh gitu. Nanti orang yang mau jualan di tempat wisata belinya di pasar itu yang kayak gini ya, gitu ya model kecil. Petani kalau di wisata. Tapi kalau yang mau dijual di pasar, belinya di petani juga. Oh gitu. Iya. Ini kira-kira. Ibu, makasih banyak ya Bu ya, informasinya Bu ya. Saya coba lanjut jalan. Ini kita mau coba lanjut jalan melewati jalan. Boten usah. Repot. Ya? Semur. Ini dindingnya pakai kayak gini ya Mbak ya, rata-rata ya. Batu sini rumahnya itu. Kalau yang baru pakai apa? Bat herbal. Herbal yang sekarang. Berarti ini yang udah lama ya, dindingnya batu kayak gini. Ya. Ini namanya Desa Sembungan yang udah banyak orang apa namanya penasaran, pengen lihat suasana kampung ataupun desa tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Nah ini terasa lumayan hangat untuk sekarang ini, padahal kemarin saya ngerasanya dingin sekali waktu saya datang tuh yang bulan apa gitu kan. Ini termasuknya kalau jam segini nggak? Musim kemarau. Datangnya sini musim kemarau. Agustus. Yo Agustus. Ya, kalau Agustus ya. September kalau nggak salah. Oh ya. Oh itu memang dingin Mbak ya? Dingin. Dingin sekali ya? Bisa berapa derajat? Bisa berapa kira-kira? 10, kira-kira 12, 15? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, berarti di bawah 1 derajat. Oh iya, berarti... Paling dingin gini kan Mas? Oh yang ini loh Mbak, yang katanya yang di Dieng itu pas waktu itu ketemu dengan kayak semacam salju itu pas di bulan itu kali? Oh, Agustus. Oh, di pinggir danau. Kelihatan tuh, Mbak. Es ya, salju es. Gitu ya. Udah. Kalau di tanaman kan rusak, Mas. Oh, malah rusak itu, Bu. Oh, iya. Kering. Bu, udah, Bu. Makasih, Bu. Sedikit ya, udahlah. Nah, udah, Bu. Makasih, Bu. Jadi repot. Kalau kesini. Udah, Bu, Mbak. Bu, makasih. Eh, udahlah. Repot, dah. Enggak apa-apa, Mas. Udah, Bu. Makasih, ya Allah. Banyakan nih. Kebanyakan, enggak apa-apa, Kak, ini? Enggak apa-apa. Ya udah, makasih banyak, ya, Bu. Ya udah, makasih banyak. Udah banyak, ini. Ini tempatnya, ini enggak tahu nanti muat atau enggak. dikasih ini, dikasih apa, oleh-oleh sama ibunya. Kentang Sembungan. Enggak apa-apa, Bu. Kan langsung dibagasi ini. Matur nuwun, udah gini aja cukup. Ini berarti udah persiapan untuk lebaran kali. Oh, jadi untuk lebaran di wisata. Persiapan untuk lebaran udah apa aja Bu? Apa namanya bikin kue atau apa gitu? Yang dijual? Bukan yang untuk sendiri, untuk lebaran. Oh beli ya? Kalau dulu di tahun-tahun 85-90 itu kan rata-rata masih bikin ya, bikin sendiri ya. Sekarang udah modern. Sudah sungkan-sungkan, Mas. Males mungkin. Oh gitu ya.
Kalau dulu itu istilahnya apa ya? Apa niat untuk bikin sendiri gitu. Iya. Sekarang enggak. Udah enggak. Mungkin lebih enak apa beli langsung jadi gitu ya daripada buat. Walaupun mahal cuma apa? Ya. Beli kan simple. Simple, ya simple. Bu, matur nuwun, makasih. Saya lanjut jalan. Oke, kita coba lihat jalan, lihat apa rumah-rumahnya warga yang ada di sini. Nah, ini. Jadi rapat sekali di sini, rapat. Nah, ini kita ketemu dengan kebunnya, apa tanaman sawahnya. Oke, kita sampai sini. Nah, ini kita kalau lihat sepanjang ini. Oke. Kita coba masuk lewat sini. Ini kira-kira jalannya. Pak, Mas, makam sembung ngono ki ndi? Oh, mriki Mas, ya. Munggah. Sebelah mriki nggih. Makomi apa? Ladang Sari. Oh, tapi kaya beda kowe kamu sembungan. Oh. Nek Joko Sembung anu ni. Hah? Joko Sembung. Nganu ni kae apa jene? Ala filter wali ini Joko Sembung. Wali ini Joko Sembung. Jong kampung iki dijeni sembungan ngono apa? Sembungan. Oh. Lah jenengan mriko Mas Migah Mas. Munggah nggih. Nggih, matur nuwun. Iki niko Mas Madep Mas. Hah? Joko Madep Mas niku. Oh nggih. Nggih. Yeah. Sekali lagi saya coba lihatkan ke teman-teman, ada makam Jaka Sembung kalau gak salah. Makanya ini disebut Desa Sembungan. Nyampe dah ya kalau ke atas ya. Pak, makam ini makam Sembungan. Apa Joko Sembung ya? Nah ini ada makam di atas kampung, itu di bawah kampungnya kan. Adam Sari apa atau kalau nggak salah tadi bapak itu bilang. Nah, ini kalau dari atas lebih semacam ini. Ini ada makom di sini. Kita mampir. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Kampung tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Saya kembali lagi ke sini untuk lihat suasana pas bulan puasa. Ini puasa tanggal 25. Jadi hitungannya H-5 Lebaran. Jadi ini kita datang ke sini. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.